pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi gampang umroh bareng Korpri. Tepuk tangan dulu dong. Karena ini adalah gagasan dari Korpri bekerjasama dengan PT Gamal Hikmah Pusaka, yang dalam hal ini nanti Ibu Hajah Andik Saripah Mutmainah, mohon izin Pak, sebagai selaku direktur utamanya, sekaligus nanti akan memberikan sebagai narasumber dalam sosialisasi siang hari ini. Perlu juga kami laporkan kepada Bapak Kepala BKN bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka rangkaian HUT BKN yang ke-71. Nah, diisi dengan dan difasilitasi oleh Korpri dan penyelenggara umroh haji oleh PT Gamal Hikmah Pusaka. Nah, sedianya memang dalam undangan direncanakan 200 orang, tapi alhamdulillah pada saat ini sudah hampir penuh juga ya. Kita bersyukur juga. Alati khalaqnal insana fi ihsani taqwim wa daburul umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liwajhihi wa salatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Program gampang umroh, kemudian juga dari perbankan yang ikut dalam program gampang umroh, anggota Korpri BKN, pengurus Korpri ada juga di sini. Ini kok banyaknya ibu-ibu sih. Ibu-ibu yang pengen umroh nih. Bagaimana itu? Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti acara gampang umroh bareng Korpri ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, insyaallah juga berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, Korpri punya beberapa kegiatan untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan anggota. Tapi karena RPP-nya belum turun-turun juga, dari 2014 sampai sekarang udah 5 tahun tuh, bukan main. Jadi terbatas yang bisa dilakukan karena ketiadaan landasan hukumnya. Tapi itu tidak membuat Korpri berdiam diri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudahirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh suadikul wa'dul amin, wala hawla wala kuwata illa billahil alil adim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu berupa kenikmatan dan kebenaran, dan di dalamnya Allah menciptakan segumpal hati, dan hati ini dijadikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Gampang umroh bareng Korpri yang disingkat adalah GUBK adalah salah satu program yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan kepada seluruh ASN berserta keluarganya yang insya Allah
yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kemudian niat yang mulia untuk mendorong seluruh aparatur sipil negara dan keluarganya untuk memberikan, memanggil kepada seluruh hamba-hambanya melalui panggilan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. GUBK merupakan salah satu program unggul yang insya Allah beliau berkehendak untuk kita berangkat bareng. Kita berangkat bareng, kita memilih tanggal dan tanggal kita sudah siapkan dari PT Gamal Hikmah Pusaka. Ketika kemarin pada tanggal 18 Maret, Dukcapil telah memberangkatkan seluruh staff sebanyak 30 orang pada tanggal 18 Maret. Kemudian kami berharap pada gelombang kedua, BKN telah memberangkatkan juga dan insya Allah beliau sendiri yang akan melepas pemberangkatan kita nanti. Setuju, Bu? Setuju? Alhamdulillah. Kita bangga ketika Pak Bima menjadi Amirul Mukminin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau kita melihat PT Gamal Hikmah Pusaka adalah salah satu penyelenggara resmi umroh dan haji yang insya Allah berkomitmen kepada jamaah umroh GUBK untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi untuk mensukseskan salah satu program rapat kerja nasional.